Kak Sakura, katanya sekarang kita mau jalan-jalan. Iya betul Yuta, kita hari ini mau jalan-jalan lagi. Emang mau kemana Kak Sakura? Kita mau ke rumah rice cooker di pusat kota. Katanya di sana ada rumah loh yang terbuat dari rice cooker besar sekali. Masa sih Kak Sakura? Iya betul. Ayo kamu ikut juga yuk Mio. Iya Kak Yuta. Iya Kak Sakura, aku juga mau ikut. Ayo kita langsung ke depan. Oke, Kak Sakura. Oke, Sakura. Mio, Yuta, kita mau naik helikopter ya. Kamu tunggu sini, aku mau ambil helikopternya dulu. Jangan kemana-mana dulu ya. Aku mau ngambil helikopternya dulu. Biar kita nanti cepet nyampe sana ya. Dadah. Cepetan Kak Sakura, cepetan Kak Sakura. Aku tidak sabar, pengen naik helikopter. Iya tunggu. Sudah sampai. Aku mau hidupin dulu helikopternya. Dun 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 dun. Sakura, Kak Sakura, cepetan. Mio sudah tidak sabar pengen naik. Iya sini Mio, Yuta ayo ke sini. Mana Mio? Itu Kak Sakura di belakangku. Ayo Mio katanya mau naik. Ya udah, ayo kita langsung masuk ke dalam yuk. Kita jalan lagi ke atas Kak. Iya, kita jalan lagi. Lihat ini, kita ikuti arah panah ini ya, biar kita nyampe di rumah rice cooker yang besar itu. Wah, lihat Kak, Kak Sakura, pemandangannya di sini bagus sekali ya. Wah, ternyata itu ya Kak Sakura, rumah rice cookernya. Wah, besar sekali. Sepertinya itu lantai 2, Kak Sakura. Iya, Yuta. Besar kan? Warnanya pink lagi. Bagus kan? Sakura, kita mendarat di mana ini? Kita habis ini mendarat ya, Yuta, Mio. Oke, Kak Sakura. Kita mendarat di samping sana aja yuk. Di sini banyak bangunan. Wah, enggak ada tempat yang sepi ya, Kak Sakura. Gimana mau mendarat ini? Di bawah perumahan semua. Wah, bisa hancur nanti rumahnya nih, Kak Sakura. Tenang aja, Mio, Yuta. Kita menemukan tempat untuk parkir kok di bawah sini. Oh, yang ini ya? Iya, Mio. Ayo, Mio. Mio, Yuta, Yuta. Mana Mio dan Yuta dah? Tunggu, Kak. Aku di sini, Kak. Kamu dari mana sih? Aku pipis barusan, Kak. Kebelet. Oh, iya. Ya udah, kita langsung menuju rumah rice cooker yang besar itu ya. Oke, Kak Yuta. Oke, Kak Sakura. Tapi Kak Sakura mau terbang aja. Soalnya ini harus dibuka dari atas. Oh, gitu ya, Kak Sakura? Iya. Iya, enggak apa-apa ada Kak Sakura. Coba dibuka dulu, Kak Sakura. Oh iya, aku buka dulu ya. Coba lihat ini. Wah, lihat itu terbuka. Seperti tempat menanak nasi sungguhan. Wah, keren kan? Wah, keren. Bagus bukan? Kak Sakura, aku pengen masuk dong. Iya bentar Yuta, aku mau lihat dulu apa ini bisa dibuka pintunya kalau dari bawah.
Oh gitu ya Kak Sakura, soalnya aku sudah tidak sabar, pengen lihat di dalamnya kayak apa ya. Iya bentar Sakura, bentar Yuta, aku mau naik dulu ya. Nanti kalau kamu bisa masuk nyusul ya Yuta. Oke Kak Sakura, aku lihat dulu nih ya. Loh, 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 loh. Aduh, duh, 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 duh. Wah, di sini bagus sekali ya. Wah, ada meja untuk minum. Ada tempat memasak nih. Wah, lihat ini, ruang kerjanya. Wah, ada tempat tidur, ada laptop lagi. Wah, aku betah nih kalau tidur di sini. Yuta, Mio, sini. Aku sudah menemukan tempat yang bagus untuk kita main. Mana ya Yuta sama Mio? Sepertinya ada suara Yuta. Tapi di mana ya? Hai, mana Yuta nih? Hah? Ada Yuta. Di mana tapi dia? Aku dengar. Kak Sakura, Dar. Aku di belakangmu. Kamu mau ngapain Kak Sakura? Aduh, duh, duh, duh. Ya aku maaf Kak Sakura. Ya cepetan kamu ke sana Yuta, aku kebelet pipis barusan. Yuta, Mio, ayo kita lihat ruangan yang lain yuk. Siapa tahu ada tempat yang bagus. Oke Kak Sakura, oke Kak Sakura. Kak Sakura, lihat itu, ada buah jeruk, aku pengen dong. Jangan, enggak boleh, ini bukan punyaku, ini punyanya orang, nanti dimarahin loh. Ayo dong Kak Sakura, jeruknya dong. Jangan, enggak boleh. Kak Sakura mau ngapain sih itu? Aku mau coba buka pintu ini. Ini pintu apa ya? Oh ternyata bukan pintu. Ya udah kita keluar dulu yuk. Kita ketemu ke Paman Soman. Itu Paman. Paman Soman. Aku barusan masuk di sini Paman. Ada apa Sakura? Ada apa Sakura? Paman Soman, aku tadi masuk ke rumah rice cooker itu. Wah, rumah rice cookernya bagus sekali Paman. Oh iya Sakura, itu aku loh yang buat, aku yang desain. Jadi kamu enggak apa-apa kalau main ke sana lagi. Oh gitu ya Paman. Iya Paman, nanti aku ke sana lagi ya. Oke Sakura. Kamu mau apa Sakura? Aku mau lihat alat-alat mesinnya Paman di sini. Wah, bagus-bagus ya. Paman, mobilnya ini bisa dinaiki apa enggak sih? Oh ya enggak bisa Sakura. Itu mobil masih diperbaiki. Ayo dong Paman, please please please. Kak Sakura, janganlah, janganlah itu masih diperbaiki. Wah, aku mau naik itu aja. Tunggu, aku mau numpang.